Cabut daripada sariawannya sama apalah. Hmm. Dibersihin. Awas menggigit ke kamu ngelilip. Saya kasihan itunya. Kalau jigongnya aman sih, nggak ada jigong. Cuman ininya agak sawai be. Tuh jigongnya mah sedikit. Itu penyebabnya apa pak? Hah? Nyunul karena? Kenapa nyunul? Gak tahu lapar, gak tahu kandangnya nggak nyaman, bisa jadi. Nah. Sebenarnya Cina cuma karena kelaparan sih kan, kelaparan kemarin. Soalnya kan dua bulan gak dikontrol, terus mungkin kandangnya dikasih kandang space-nya tinggi, nggak ceper. Nggak akan gigit satu. Aman sih. Soalnya dari alamnya cuma ngelilit aja si Ucup ini. Si Ucup kan emang dari alam. Cuman gak tahu gue dibilang jinak, enggak. Dibilang galak, enggak. Cuma ngelilit aja. Kelemahannya si Ucup, jadi gak mau dipegang kepalanya, lehernya ini gak mau. Kalau dipegang lehernya berontak. Cuma hising, sekarang ada hising karena enggak ada. Enggak dipegang-pegang mungkin kurang tenang. Nanti kita coba direndamnya be ya.
berenang, terus dites kasih makan. Berapa meter ini? Buatnya sebanyak 70 lebih. Sehingga nama bisa diukur. Mau diukur? Meter? Tapi cuma 150 meter. Oh, 50? Iya, 50 lagi. Kemana ya? Ke HP bisa? Pakai HP bisa ya, iPhone? Bisa pakai HP. Coba pakai HP. Wih, ada penonton. Wah, ini yang percuma. Ada teman-teman malah kabur. Teman-teman ya, iya. Tadi tim rescue kabur. Tim rescue kabur, aduh. Biasa penyembuhannya berapa lama, Pak? Kalau misalnya gini, bengkak gini lumayan lama lah. Lumayan lama. Seminggu, bisa lah seminggu, insya Allah. Ntar seminggu. Soalnya yang bengkak yang di bawah yang lama tuh. Pasti yang ini. Ini jadi-jadi ya? Seksnya? Kalau ucup jadi, judulnya sekarang jadi ucup jadi, karena jadinya parah. Biasanya enggak rubbingnya enggak terlalu parah, sekarang parah. Cuma enggak mau diem si ucup kalau misalnya dipegang, dipegang leher apalagi. Ucup, ucup. Itu seminggu tuh ada perawatannya atau gimana? Ah, seminggu perawatan, ntar kan besok direndam. Direndam sama air sirih ntar biar masuklah antibiotik air sirih sama kunyit buat ngebalikin lagi nafsu makannya. Takutnya mogok makan, soalnya kalau misalnya sariawan gini biasanya kejadian ulangnya mogok makan. Tapi itu normal, bakal normal lagi si ini yang jadinya itu. Oh, insya Allah jadinya ini kan pembengkakan, jantan pembengkakan. Pembengkakan aja itu, insya Allah bisa normal lagi. Ntar kita obatin pagi-pagi lah kita obatin. Kalau giginya tumbuh lagi nggak? Kalau gigi pasti tumbuh. Masih dalam masa pertumbuhan? Iya, masih dalam masa pertumbuhan. Masih kanak-kanak? Kanak-kanak sih cuma. Anaknya sih gini-gini, emak gini. Kalau misalnya si Ucup ompong, aduh. Kan kayak si Agus. Kurang keren. Tapi kalaupun ompong masih tetap bisa makan. Bisa makan karena kan si ulang enggak ngutamain ke giginya, dia kan lilitan dari jenis piton ini lilitan. Senjatanya bukan dari gigi. Kalau misalnya kobra apa king cobra kan dari taringnya. Bukan gigi dari taring. Kalau misalnya taring enggak ada, enggak terlalu maksimal buat nyuntikin si bisanya ini, buat nyuntikin racunnya ini. Berarti giginya tuh enggak terlalu berbahaya atau berbahaya juga? Berbahaya, lebih berbahaya. Oh, si jenis piton gini soalnya bisa nyampe luka sobekannya parah. Kalau misalnya ke penong cuma nitik aja kan, cuma ada tanda dikit aja enggak bakalan ada sobekan gitu kan. Kalau piton ini justru lebih berbahaya. Emang kayak sangat jauh, belum meter. Itu biar nggak jadi lagi gimana? Dia kan ntar kita kasih makan. Insya Allah jadi rencana kan ntar kita rendam si daun sirih, terus kunyit, ntar kita rendamin. Beres itu langsung kita tes makan. Mudah-mudahan mau makan. Kalau mau makan dia bakalan diem. Prosesnya lebih cepat lagi buat ngempesin pembengkakannya ini. Kalau mau makan gimana? Disuapin mau gak mau. Soalnya biar diem. Karakter si Ucup nyundul kalau lapar. Ini mungkin lapar. Soalnya badannya biasanya keker, montong gitu kalau durian mau montong. Jangan ya. Iya. Bahaya ya. Mahal. Ya untuk kalau biar tapi suka nyembuh nih kalau apa? Kita berdua harus digedein kandang. Gimana? Oh, kalau digedein kandang justru lebih leluasa lagi geraknya. Kalau
Jadi bikin sempit aja, mestinya tempat segini lah cukup. Biarpun menyiksa, cuman kan buat kebaikan dia juga, biar enggak terlalu parah. Itu biasanya berapa lama nih? Untuk di karantina, taruhlah ini karantina ya. Karantina. Nah, untuk kembaliin si Ucup enggak nanti kalau dikasih di kandang yang lebih besar tuh, itu berapa lama? Atau mungkin dia seterusnya bisa kayak gitu? Kalau nyenggol-nyenggol enggak, kan bisa roma juga dia, karena kan posisi kebiasaan dia diam. Kecuali kalau misalnya kita punya helm buat si Ucup, kasih kandang gede bisa. Jadi nyenggol aman. Gitu. Apakah Ucup ini bercita-cita menjadi David Beckham? Kayaknya mau jadi pilot si Ucup teh. Makanya butuh helm, wortel ya. Intinya butuh sayuran. Intinya butuh sayuran. Butuh sayuran si Ucup. Karena panas dalam. Dikasih mie terus. Jadi ini keadaannya lagi lapar atau lagi menahan sakit? Dua-duanya. Laparnya iya, sakitnya iya. Makanya gini, sebenarnya manja si Ucup. Manja, jadi pengen sedikit-sedikit pengenjajahan, sedikit-sedikit pengenjajahan gitu. Jajannya ke warung atau kemana nih? Si Ucup pengennya ke mall kayak Burma gitu kan. Burma kecil. Itu terus serba. Oh, terus serba, salah ya. Kalau mall ya gimana ya? Mall itu kayak PPG. Oh, kayak PPG, berarti itu topi dari mall ya? Bukan. Enggak, soalnya labelnya kelihatan. Dia kan nanti bisa ke Erdos. Labelnya kayaknya itu topi dari mall ya. Jadi kalau bahasa Sunda mah nolol sudah. Ayo jalan keluar itu. Tapi kegedean dapat tamu di sampah kemarin, alhamdulillah. Alhamdulillah ya dapat ya. Syukur atuh. Ya paling gitu aja. Paling besok kita lanjut lagi. Soalnya kan tadinya takutnya Opik minta bantuan, takutnya mesti ada gigi yang dicabut, takutnya ada yang hilang, ternyata enggak, giginya udah enggak ada, terus bersih, bisa itu, dan kita perawatan. Tapi kelihatannya dia belum makan ya? Belum makan. Sama? Iya, mestinya pakai ikan apa nasi padang? Ikan aja ya, ikan dipepes, pepes ikan. Lumayan keker badannya, masih segar sih. Jadi ntar kita besok kita renam terus baru tes makannya. Kalau di alam dia suka nyundul juga nggak? Kalau di alam enggak, lega. Kalau di alam mau nyundul apa? Nyundul tanggal toge. Kalau di alam mah lega, nggak bakalan nyundul. Maksudnya ini kebiasaan nyundulnya nih dari DNA-nya dari mana? Kenapa bernyundul? Karena gelisah biasanya. Ini kan si Ucup dari alam udah gede nih, segede enggak ukuran segini ya Be ya, ukuran setengahnya dari ini. Pertama ketemunya di alam jinak gitu, enggak stres dia, cuma lihat aja dibawalah sama Opi, disimpan di kandang karena enggak biasa dia gerak. Kesatunya nggak biasa, keduanya asing. Jadi ruangan ini bukan alamnya gitu kan. Itu intinya. Kalau ini udah berapa lama nih Pak? Ini udah mau setahun lebihan agak. Setahun lebihan dari setahun lah dari ngambil. Jadi yang ini satu si Ucup. Terus satu lagi ada si Mary. Kalau Meli alhamdulillah sehat, kemarin udah kasih makan. Cuman dia manjanya gini, jadi mau dilepas bukannya sayang gitu, mau dilepas di alam dirilis. Cuman dia udah kayak enggak mau ke alam gitu kan. Bingung dikasih. Jadi kan sempat ada proses karantina ini 2 ular ini, jadi biar siap lagi dilepas di alam. Ternyata karakternya gini. Opik takutnya kalau misalnya di
lepasin di alam kan jadi mangsa, bukan jadi pemangsa. Itu yang khawatirnya. Bukannya selamat malah inilah. Cuman nggak terlalu big handle, karena ya mudah-mudahan lah buat kedepannya dia bisa balik lagi nalurinya alam itu. Makanya aku mau nanya Pak, kalau misalnya ini nih kan udah setahun, kalau nyundul-nyundul itu kan berarti lapar, nyari keluar pengen makan. Nah kalau kalau setiap ular yang ada di dari alam terus kita pelihara, apakah kayak gitu juga? Ya bisa jadi gitu. Kalau ular itu kan normal, kalau ular di kandang itu kalau lapar nyari makan. Ya, nyari makan. Kalau lepas enggak bakalan jauh pasti. Cuman kan ayam tetangga pasti ada yang habis. Itu enggak ada. Jadi kebiasaan nyundul di setiap ular liar kan pasti kayak. Enggak liar aja, ular hasil breedingan juga gitu. Kalau lapar dia ngasih aba-aba lah, ngasih tanda lah buat si tuannya, dia ngasih kode, aku teh lapar gitu, peka dong dikit gitu kan. Oh, HP mah update status. Iya, update status kalau orang mah gitu. Iya, paling besok aja gitu dulu ya, segitu dulu. Iya, buat dulu-dulu topik yang di channel segitu dulu, ntar kelanjutannya pengobatan si Ucup ntar next videonya. Salam santuy.